Halo teman-teman, jadi ini namanya buah senggang. Senggang ya. Nah, jadi batang dari tanaman Bersih. ini bisa dibuat aneka kerajinan tangan, Nyaman. anyaman, kayak cupai, keranjang, terus apa Tikar, lagi? tikar, Tikar, tanggoy. tanggoy. Nah, jadi ini adalah buahnya. Ya, yang bentuknya seperti jagung ini Ini bener. Malah jagung, gimana ini jagung kayak gitu. pelepah dari buah tanaman senggang ini, dan ini bijinya yang warna kuning-kuning ini yang dimakan. Nah, sekarang kita lihat cara mengupas buah senggang ini setelah direbus. Nah, direbus. Terus apa? Lain-lain nggak kasih tahu gitu. Ini makan langsung gini. Oh, ini nggak direbus, Nggak dia langsung direbus. dimakan. Jadi bijinya langsung diambil dari buah ini. Kemudian ini bijinya dikupas. Nah, ini cara mengupasnya. Gini, pakai telur, pakai kuku gini. Nah, jadi cara mengupasnya itu pakai kuku, nggak Pihak. pakai gigi gitu. Enggak. Pihak-pihak. Nah, habis itu langsung dimakan kayak nyonya ini. Nyamai. Nyamai. Jadi nyamai itu artinya enak ya. Nyonya ini tidak bisa bahasa Indonesia, bilang gitu. Ngapain? Nyamai. Nah, itu cara makannya. Kalau dilihat dari ekspresi nyonya ini kayaknya buahnya itu asam Asam. ya. Asam-asam nyaman. Asam-asam manis, Pak. Asam-asam manis katanya. Jadi kadang-kadang bikin gemeteran juga. Makanan ini waktu kecil itu mengingat-ingatkan masa kecil itu kan. Masa Kenapa? kecil Karena ada momen kenangan dengan buah ini. Waktu masa remaja dulu. masa kecil remaja Waktu masa remaja kecil dulu. Masa remaja nggak Mungkin pas pernah masuk sekolah itu nyonya ini ambil ini dulu. cabut sekolah mau ngambil buah ini di hutan. Ambil ini dulu. Bisa jadi. Nah, ini buah ini juga bisa dibikin rujak. Oh, makan pakai pak ini nyaman. Paku. Bukan pakai kapur sirih. Pakai kapur sirih kayak kita nyirih gitu. Enggak, dicolek-colek gini aja. Dia agak Jadi di dia jadi manis kalau pakai dicocol pakai colek-colek pakai gini. kapur, Kapur sirih itu. Terus dimakan. Jadi manis, jadi manis dia. Enggak mabuk. No. Perubahan itu bapak asam ke manis itu dia. Oh. Jadi manis dia. Oh, ada perubahan gitu dari asam ke Kalau manis kasih kalau kita kapur tuh, pakai kapur sirih. kapur sirih. Ini Ini. makanan Kalimantan. Oh, jadi ini katanya makanan khas Kalimantan ini. Orang Aceh nggak bisa makan ini. Mabok. Ini lo tamu tuh. Nah, manuan. Nah, Aceh udah. Beli-beli nama. Jadi ada pelanggan ini. Kue. Berapa anu ya, duit? Oke, teman-teman, jadi ini namanya buah senggang ya. Buah senggang, buah khas dari Kalimantan. Dari Borneo. Pulau Borneo. Oke.